rilis terkait dengan yang mungkin kemarin dipertanyakan oleh rekan-rekan, apa sih hasil pemeriksaan dari pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan salah seorang tapi sekali lagi sebelum kami menjelaskan, kami perlu menegaskan penangkapan beberapa public figure itu informasi dari masyarakat yang datang ke kami begitu banyak, dan kami harus menindaklanjuti, dan kami memang akan menindaklanjuti setiap laporan dan informasi yang diberikan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Dan itu yang perlu kami tegaskan sebagai awal masuk ke dalam case-nya. Jadi setelah mendengar laporan informasi dari masyarakat, unit 1 yang dipimpin AKP Arif itu menindaklanjuti informasi tersebut. Dan kemudian di lobi, di dalam mobil ditemukan ada 2 butir pil Happy Five. Kemudian dilanjutkan lagi diperiksa ke kos-kosannya. Itu ditemukan lagi ada 3 butir. Kami kemudian terus melakukan pengembangan. Dari situ didapati bahwa ITY mendapatkan barang-barang tersebut dari seorang perempuan inisialnya DR. DR kemudian kita kejar. Kita dapati juga dalam penggeledahan itu ini barang-barangnya. Jadi masih ada sekitar 37 butir pil Happy Five. Kami juga melakukan penggeledahan di kediaman saksi RE. Nah, itu kami temukan ada Xanax yang masuk psikotropika golongan 4. Tapi ini masih kami lakukan pendalaman sebetulnya barang ini milik siapa. Karena kami temukan itu bersamaan dengan obat-obatan yang merupakan milik mantan suaminya RE. Kalau dari hasil pemeriksaan